Halo guys semuanya, selamat datang kembali di channel Ahmad Subari. Kali ini gue bersama Rian bakal main game baru bernama Omega Legends. Ini game baru, benar-benar baru. Mungkin ada yang nyoba betanya dan gue cek ini gamenya seru ya, dia nggak pay to win, banyak gabungan dari game lain. Contohnya kayak ada dari kayak Free Fire nih, yang kayak dari sebelum masuk ada pilihan itemnya kayak gini. Dan mirip juga kayak Apex Legend bisa dibilang dari sistem shieldnya, dan ini bisa kayak ngedash kayak gitu ya. Ya pokoknya ini game mirip kayak Apex Legend tapi versi lightnya. Dan di sini gamenya bisa gacha-gacha juga lah ya, kuno lah. Dan di sini kalau gua gacha nih, gua unlimited gacha teman-teman, sampai gua sampai 10. Ini gua nonton iklan doang ya, gamenya bagus ya bisa dibilang ya, dia free bisa dibilang untuk player baru. Dan ya, tanpa banyak basa-basi, mungkin kita bakal langsung main ke gamenya aja. Oh ya, gue mau ngasih tahu kalau ini sistemnya satu game itu 3 orang. Dan nilai tuh. Dan kalau mode spesial, ada maksud gue, dan bisa main sendiri tapi di ranknya yang bukanya tiap Sabtu dan Minggu. Tapi kali ini kita bakal bercoba yang berdua saja bersama Rian. Are you ready, Rian? Sip, gaskan lah. Gas. Dan satu orang lagi random. Nah, seperti inilah yang kalian lihat. Dan Rian menjadi healer ya. Di sini banyak jobnya juga. Kalau yang gue pakai ini defender. Banyak, ada kelas-kelasnya juga. Dan inilah sistem loadingnya. Ramai sekali. Ini game size-nya kecil ya, cuma berapa MB doang. 600 MB-an kalau nggak salah. Oh, gua download 800 apa 700 gitu. Siapa yang pemimpin turun? Oh shit, saya. Dan ini game-nya juga cukup ramah ya untuk yang HP-nya potato ya. Kalian bisa nyoba juga. Dan ini player-nya ada 100, tapi di sini 90 player-nya ya. Kita Central Factoria ya. It's time to jump. Lihat, ini kita bertiga. Dan Anda dapat dari mana itu, Hazel? Warna pink pink. Oh, tentu gitu. dari gacha lah. Game ini kan ramah dengan ituan. Gachanismenya ya. Oh, yo iyalah. Ini game memang benar-benar baik kepada player. Kalau lu tahu ya, ini game kayak gua, ini game kayak Need Is tau gak sih lu, kayak Red Hot Heroes. Oh iya. Ya kan? Kalau teman-teman tahu mirip. Red Hot Heroes, ya ini gamenya mirip kayak gini. Tapi bedanya ini apa nih ini? Drone-nya nggak dinaikin. Iya, kalau di rata sana dibalik. Eh, anak ini anak anteng amat nempel anjir. Curiga FP. Yes. Nice game nah ya. Dan ini bisa nge-slide loh. Serrrr. Tapi slide-nya rusuh bisa. Gila. Dan ini nge-slide-nya ini apa ya, kayak bisa diarahin loh. Lihat nih. Serrrr. The heck. Nah tuh ada tangan, nah atas sisi tangan. Tapi kalian bisa lihat di pojok kiri bawah itu, tuh situ ada helm atau semacam ya, bisa kelihatan dari situ. Spiro tinggal sekali. Dan teman saya jauh-jauh sekali ya, Sul. Slow, ini masih awal. Apakah teman saya AFK yang nomor satu? Nano tracker apa nih? Ngetrack pak, ngetrack. Oh enggak, dia udah gerak. Gue cuma dikasih bom, Wih, samurai coy. Mungkin nanti size gamenya bakal gue kasih di deskripsi ya. Nanti guys bisa melihat berapa total size gamenya. Dari grafiknya sih lumayan. Kau nama M4 bagi ke saya, sir. Sabar, sir. Saya mendamu ngerstep di sini. Tadi gue baru main first time aja. Oh, ini orangnya nih. Ah, karakter gue lama sekali. Aduh. Akurasi. Saya benci shield 3 mini. Musuhnya hilang satu cewek. Oh, dia dalam rumah nih. Oh, dia dalam rumah nih. Aduh. Woi, siapa nih kena shot?
Ah, ilmunya apa? Nice. Kampret lah gue nyari dan dapat. Ya enggak apa-apa, yang penting cari lagi. Di sini kalau ada yang nembak kagak kagak ke ituan dia apa? Ke detect yang nembak, stepnya enggak kayak Iya, Free kagak ke. Fire. Free Fire kan step enggak ke detect. Jadi ini harus apa menggunakan pendengaran yang baik ya. Dan di sini gamenya ada duitnya ya, kayak COD Warzone. Nah, ini nanti kalian bisa buat upgrade upgrade kayak gitu lah. Aduh, tembakan siapa tuh? Kiri 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 di sini. Kalian di sini segesol lagi. Oke, pakai aja. Kalian bisa kayak pakai ah di sini nih ada nih. Di arah gua. Tapi gua enggak tahu di mana. Di daerah nomor 1. Stepnya enggak di mana nih orang? Sini ada ranjau juga ya, yang bundaran merah kayak gitu tuh kayak ranjau deh. Main gitu. Iya, emang ada. Oh, gila. Ranjau darat. Aduh, HP ku kentang. Ini siapa sih yang nembak? Ini tim kan ya? Ini gua orang, weh. Oh, tim lu, PA. Ini shotgun. Ini siapa sih yang nembak gua? Nembak gua nomor 1 lu, jauh banget kan. Anda main sendiri. Oh, ini shotgun, pantesan turunnya 8. Baca dong itu ada tulisan SG. Ada. Nih, duitnya nanti kalian bisa untuk upgrade ya. Dan ini gamenya kayak ngasih warna-warna kayak gitu buat nentuin jenis senjatanya kuat atau enggak. Kece udah lah. One kill akhirnya gua. Cukup seru juga, ada musuh bor. Kok kalian pada dapat itu kan ya? Ada musuh bor. Ini aman-aman banget tuh. Ada musuh bor. Tamengan, mari kita tamengan. Ini musuhnya mana ya, bor? Oh, belakang gua dia. Oh shit. Orang asli. Orang asli. No. Sir, kok anda mati, sir? Sir. No, orang asli. Kok enggak bisa di enggak bisa dihidupin lagi ya? Iya. Gua mau mati. Entar nih record sampai saya ini. Anda jauh sekali, bodoh. Bisa itu kan? Gak bisa. Kurang tahu sih, tapi langsung keluar match tulisannya, berarti gak bisa. Gampang aja, terus record lagi yang kedua. Upgrade. Tanpa disadari uang gue udah 4.000 lah. Tanpa disadari juga gue lupa nyalain muka di game ini. Ntar gue record ulang lagi. Menangin GC. Enggak, tadi kalah teman-teman. Sekarang ronde kedua, kita harus menang. Yan, gue yang cewek aja, jangan yang medik. Anda medik ngapa jangan jauh? Hah? Lalu nah, medik aja udah. Ya udah. Bebas sih. Nah, tadi gue lupa nyalain kamera. Sekarang gue ngerekord pakai kamera ya, tapi kamera HP bawaan gini. Tapi kalau tangan gue nih kena kayak gini-gini nih, mohon maaf aja ya. Gini harus gue kecilin lagi. Segini cukup lah ya. Video juga kelihatan. Jangan jauh-jauh Anda esok. Ada tank. Tolong banyak sultan. Kaptennya siapa? Oh, gua. Lagi. Jangan tempat yang benar-benar tengah-tengah, sar sini aja. Tengah lah. Bercanda. Di mana maunya? Tandain lah. Di situ. Jauh nah, gila. Itu yang warna pink. Sampai sih. Enak sih game ini nih. Kalau teman nandain di mana turunnya ada ya. Ngeng pakai gaya terjun anak eh tapi nggak bisa gayanya di sini. Oh, anak PUBG kan turunnya gitu nyamping. Logiknya sebenarnya tidak ada gitu. Sah. Wah, gue jadi kangen main Red Auto ROS. Tapi gamenya terlalu stres. Ramai nggak ya? Ada orang nggak? Wah, ada sepi. Sepi menandakan banyak orang biasanya ya. Suara burung gitu. Oh, ini orangnya pinter nih, dia terjun langsung. Nggak ngikutin gue. Oh, agak lagi gue. Terjun kemana, sir? Sabar, sir. Kalau terjunnya ke kanan, gue pengen mengucapkan selamat tinggal sebenarnya.
WGM ada suara mantul sekali. Bukan game, bukan suara game juga itu. Saya shield, berikan saya shield. Dapat 90. Nah, kalau face-nya level tinggi, itu kita ungu gitu udah jadi warna jadi 3 dan buka plat shield-nya. Wah, ada musuh. Sir, mana sih tanah gua? Lalu di mana? Orang asli, sir. Udah mau hancur itu. Mundur, mundur. Gue jauh. 154 meter. Orangnya nggak jelas, tak imun semua. Woi, mundur. Udah, cowok. Relax, relax, relax. Imun terus. Oh, gue liat, gue liat, gue liat. Imun terus. Gue nggak tahu tadi dia bawa apaan. Soalnya gue baru main. Imun mulu, gila. Kena, kena, kena. Nah, nah. Ya di game ini ada malam, gue lupa ngasih tahu. Dia di mana ya? Kasih tanda. Ini nih. Oh, nah. Oh, kenok lu. Kenok. Mati enggak? Nice, nice, nice. Mati, mati, mati. Suara di game ini broken, tai. Kalau war nih, agak broken gitu, tai. Ada lagi temannya, temannya. Lah, 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 lah. Ini yang depan gue, Yan. Mana sih? Udah, udah. Nah. Ambil sniper dulu. Orang asli, namanya Do Tiong. Orang Cina, orang Cina. Agak, agak lagi gitu ya. Nah, gak ada namanya. Oh, sepatu gue udah ini. Ada lagi tembakan. Ah, headshot. Lihat. Itu suara gamenya mantul-mantul nggak jelas. Ada lagi yang tuh belakang lu. Aduh sakit. Ini kalau gua nggak record lebih jago lagi nih. Hantam ya. Pakai pistol ya, hemat peluru. Hah, ada pistol emang? Ada apa ya? Enggak, pistolnya gratis gitu. Enggak, biasanya ada pistol. Gue sih bawanya biasa 3 SG, tapi karena enggak ada SMG gue. Kampret lah, agak lagi-lagi itu PES level 3 tuh. Kalau belum ada. Udah, ada. Lu upgrade Gi jadi level 4 biar lebih tektok kayak gue tadi. Pengen ya. Murah-murah, berapa sih upgrade-nya nih? Upgrade-nya nih. Astaga, gue baru lagi mau upgrade ditembak. Pecahin balannya ya. Waduh, gua agak lagi-lagi aja jelas. Kalau di kalian bunyi gamenya aneh gak sih? Nanti pas gua record nih sore-sore nih kalau bunyi gamenya agak aneh gitu. Kayak drrrr gitu. Tuh PES level 3 tuh gak ada yang ngambil. Nih ya, nih Yan, pistolnya sakit nih yang bolt action tapi pakai pelor SG. Nembaknya sahit-sahit tapi sakit banget. Apalagi yang ungu atau yang kuning. Enggak, gua udah ada sniper, gua jadi gak butuh. Kan ada 3 senjata kalau lu buat ini. Kalau dia kenok lu mau face end pakai itu ya pistol. Kagak ini senjata gue udah bener-bener buat ngeras semua ini. Oh ngeras ya. Coba gue upgrade dulu nih, mumpung duitnya banyak teman-teman. Upgrade pas. Hup. Udah mahal. Tapi banyak ya. Mahal. Hah? Mahal. Lu nomor berapa Yan? Yui, tuh kombonya terbang. Bot ya? Bot. No, kalau shieldnya level 4 jadi gitu tuh, kuning, jadi kuning. Terus lebih banyak itunya deh. Ada 4. Terus ini ada gaya-gaya juga ya nih tuh di atas sebelah muka saya. Ada tepuk tangan dan bunyi juga. Pistolnya biru lumayan. Cari uang lagi. Muli pak. Uang nanti dilempar ya? Mau ngapain? Duit. Iya uang nanti dilempar. Duit ada berapa? Upgrade nya udah? 400 doang. Lo bisa ngambil apaan? Ya baju. Satu doang, baju doang. Shield anjing baju. Ini pak, senjata warna biru kalau nggak ada. M4, M4. Yang ini ada. Gue nyari uang nih buat nge-upgrade AK. Oh lo ada AK. Tangan dok mulu, salah zona juga. Jadi ngapain kabur-kaburan?
Sirian jadi. Tapi kayak di game ini ada Servernya kabel-kabel gitu ya yang buat kesana kesini. seperti jauh deh. Free Fire juga. Ada Woi, bener loh, ada landmine di game ini. Kita kena nggak ya kalau nginjek? Wah, enggak dong. Kita nggak kena dong naruh landmine-nya. Hanya gimana? kalau Free Fire kan tuh sampai bunuh diri ya kalau nggak salah naruh landmine sampai kalian yang kena. Tapi ini enggak. Lumayan ini kalau buat player-player ngendok yang rumahnya nggak mau kena push, naruh aja landmine. Dan di sini juga ada kotak-kotak nih ya yang bisa kayak di Apex Legend aja. Kue tembak juga kagak ituan. Agak meledak. Yoi. Sisa berapa orang? 55 masih banyak. Dan kita masih dan sini spesial namanya. Dan gue baru ngekill 4 berapa ya? Kill berapa? 3. Dan di total berapa ya? Ada 7. Ini gue step gower agak lagi gitu. Nah, tadi ini panas juga ya kalau kalau pakai itu enggak kerasa, ini kerasa banget panasnya. Ya, settingan lu kali. Iya, gue di HD. Dengan gue aman nih. Eh, kampret kampret gue lagi ini. Oh, di sini kalau lu ditembakin orang langsung auto ituan ditandain. Enaknya itu. Nah, ini jadi musuh ini nih ya. Kalau yang kenok ini imun nih, ngeselin ini. Oh, dia kena landman. Datang pas gue selesai perang kau ya. Walaupun musuhnya udah mati, kan ada lootannya, Steph. Coba kita lihat nih grafiknya, jagain gue dulu Yan. Nih grafik gue di HD ya, kita seimbang aja. Gak pantes. Soalnya Ultra HD apa ya, gue gak kuat. Ini game tuh cocok ya, yang bawa HP-nya di atas itu lah. 1 GB maybe, eh maksud gue HP ROG maybe. Ini ada smoke-nya nih, gue penyobain smoke lah. Ini apa? Oh, ini bom. Dan ini apa ini? Ini apa? Smoke juga nih. Itu flashbang. Ah, shit. Bodoh. Lu punya berapa flashbang sih? Gak tau. Nah, ini bom ungu, bom apa ini ya? Saya mencium aroma-aroma yang bagus, Pak, dari bom ungu ini. Wah. Wow. No. Flashbang, cuy. Yeah, flashbangnya terang gila. Nah, ini baru granat. Huh? Coba diam dah. Oh, Asian dua kalian. Oke, Rian. Hebat. Rian mati ya. Hebat. Udahlah, mungkin kita tutup aja gamenya. Mungkin cara menangnya bisa kalian tonton sendiri. Sampai situ aja rekordannya. Karena mungkin agak gua agak lagi atau semacam atau panas. Dan semoga kalian suka dengan konten saya. Kalian bisa like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ada rekomendasi game, silahkan kalian komentar di bawah. Kalau kalian punya duit berlebih juga bisa silahkan donasi ke saya. Terima kasih. Bye bye.